Ini saya berada di rumah Bang Malik. Dia seorang peternak Jepang dan juga seorang karyawan. Mari kita cek koleksi-koleksi dia dan bagaimana potensi bisnis Jepang ke depannya. Oke, guys. Oke, okay guys, saat ini saya sudah bersama Bang Malik. Hari kita tanya sekitar Jepang beliau. Ya, Bang Malik, udah berapa lama untuk ternak Jepangnya? Kalau untuk ternak Jepang sih baru-baru ini ya, palingan baru setengah tahun, bulan. Siapa masa-masa pandemi ini aja. Oh iya. Biasanya Jepang ini untuk kontes atau mungkin untuk dijual lagi gitu mungkin apa? Kalau untuk uang kecil jarang. Kalau untuk dijual lagi mungkin ya. Saya kan kadang-kadang jual ke temen, jual ke temen Facebook atau apa. Atau temen sendiri datang ke sini untuk lihat-lihat Jepang saya. Oke. Untuk bibitnya biasanya cari di mana? Kebetulan kalau untuk bibit saya punya temen yang pernah juga saya ambil dari situ. Oh gitu, jadi dari teman ke teman gitu ya? Dari teman ke teman. Informasinya ya? Iya. Selain ternak ini, kesibukannya sehari-hari apa ya, Mas? Kalau kesibukan saya kerja ya, Mas. Ini kalau untuk Jepang itu sebenarnya kita ada hobi, hobi yang menguntungkan. Oh, iya. Hobi yang bisa buat usaha juga, tapi kecilan buat sambilan. Jadi penghasilan tambahan lah ya? Ya, betul. Penghasilan tambahan. Kan lumayan tuh, menguntung berapa lumayan. Oke, guys. Jadi memang Jepang ini cukup menjanjikan dan sebagai penghasilan tambahan juga bermanfaat juga untuk keluarga ya, kawan ya. Ya, alhamdulillah lah kalau untuk pendapatan lumayan lah. Kalau untuk ya untuk cari-cari uang jajan setiap hari kan buat anak lumayan. Oke, okay, oke, okay, Walik. Mungkin kita tanya-tanya jenis-jenis cupangnya yang biar teman-teman pada tahu gitu kan, boleh? Boleh. Oke, okay, Pak Walik. Ini kalau yang ini ikan cupang jenis apa ya? Kalau ini multicolor ya, Mas? Oh, multicolor. Betul, multicolor. Ini biasanya di pasaran berapa itu? Kalau saya harga jual biasa 200-240 lah. Saya lepas 200-250. Oh, pasarannya 250.000 ya? Betul. Lumayan juga ya harganya. Ya, emang segitu sih pasaran. Kita nggak ngambil untung banyak. Oke Bang, ini kalau yang warna-warni ini apa ya? Oh itu candy itu, lagi musim itu. Oh lagi? Lagi booming itu. Oh, banyak permintaan. Betul, baju. Betul. Ini kisaran berapa nih? Itu 300-3,5 Mas. Mahal juga ya. Oh iya betul. Kalau untuk bibitnya itu anakan? Kalau anakan sih saya jarang jual ya. Kalau untuk anakan itu ya paling nanti nunggu tes 3-4 bulan baru saya taruh di ditanin. Betul. Biasanya online atau? Saya kebanyakan online sih sama teman ke teman sih jualnya, Mas. Oke. Mereka udah pada tahu. Iya nih, karena cakep banget ini ya, warna-warni gitu. Iya itu degradasi warnanya itu loh. Nah, bisa di zoom sedikit mungkin. Ah, itu jarang ada yang punya juga, Mas, untuk warna-warna seperti itu, corak-corak seperti itu. Iya, coraknya. Makanya kita dinamanya candy itu kayak multi-color, multi-warna. Oke Mas, ini kalau untuk yang putih merah ini cukup. Ini bisa disebut multi-color, bisa disebut juga candy. Oh sama saya. Sama. Soalnya dia ada corak premiumnya juga Mas. Ini langka loh, ini langka. Corak premium ya. Maksudnya? Ya apa? Langka gitu ya? Langka ini, langka ini untuk. Berarti tinggi dong harganya. Ini bisa sampai 400-500 Mas. Nah, oh udah jadi, udah jadi. Ini termasuk ini saya lepas 300-3,5 saya lepas. Soalnya okay. Ini belum mutasi juga warnanya masih bisa lagi. Oh bisa berubah warna lagi. Masih bisa. Jadi tunggu jadi dulu ya. Iya baru betul. Kita yang dikelomoinnya. Oke Mas, kita cek. Oke. Okay. Yang kayak hologram ini apa? Ya Jepang Indonesia ya.
ini tuh avatar. Oh, Jepang avatar itu yang sering disebut di media-media itu ya. Betul, 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 Man. Ini kalau sudah jadi tuh berapa, Mas? Di pasar. Kalau ini sih karena saingan mereka banyak ya, Mas ya. Untuk harga ini sih tetap dari dulu stabil aja. Oh, stabil. Heeh. 300. Karena sukanya banyak di pasar. Sukanya banyak, karena di pasar. Cuma kita kalau untuk yang jarang-jarang itu malah yang tinggi harganya. Tapi untuk kayak semua jenis avatar karena udah umum. Mungkin karena udah banyak yang terkenal. Udah banyak yang terkenal, udah banyak yang terkenal. Ya, harga ya. Paling yang nggak akan naik, stabil aja. Oke, Mbak Malik. Ini yang merah itu apa nih? Jepang. Ini Hardmon, Mas. Oh, Hardmon. Red Hardmon. Ya, bagus. Ini ya, bagus banget ya, Pak. Kalau zaman dulu mah ini namanya itu flyer, karena sekarang kan cupang banyak-banyak tuh nama-namanya yang aneh-aneh. Oh, iya. Tapi kalau zaman dulu sih ya cupang ya flyer ini. Flyer. Nah, cuman ini lagi lumayan juga harganya ini. Hardmon ini berapa? Sekitar 100 ribuan ya. Lagi lumayan. Biasanya kan sekitar di bawah 50. Sekarang lagi naik ini 100 ribuan. Oh, lagi naik juga ya. Mungkin karena banyak kontes juga ya cupang sekarang. Nah, betul, betul. Oke, okay, Mas. Oke, Mas. Ini yang kecil ini apa, Mas? Wah, itu indukan. Oh, ini indukan itu. Betinanya nih, Mas. Betul. Itu multicolor, Mas. Itu produksi ya. Multicolor. Bahan-bahan selanjutnya ini. Berarti ini bukan untuk multicolor. Lebih mahal yang jantan apa yang betina, Mas? Kalau di pasar. Kalau untuk mahal sih lebih mahal yang jantan tetap, Mas. Cuman ya kalau untuk Terbret atau apa, ya kita harus pilih bibit yang bagus juga. Oh, berarti makanya ini andalan saya nih kalau buat ngebret. Oh, ini bukan andalan ya, memang dari apa, bibit yang bagus menghasilkan anakan cupang yang berkualitas gitu. Betul. Oke, Mas Malik. Oke, Bang Malik, terima kasih nih atas ulasan cupangnya. Oke. Kita berbagi pengetahuan juga untuk teman-teman semua. Mungkin profesi keseharian Bang Malik apa ya? Profesi marketing dari media. Oh, untuk internet kado yang broadband ya. Oke, okay, jadi mungkin kalau yang teman-teman yang ingin berminat pasang pos media, gimana Bang? Mungkin bisa hubungi nomor di bawah ini ya. Boleh, bisa dihubungi nomor di bawah ini atau ketik caption yang ada di halaman komentar. Ya, nanti bisa. Oke, teman-teman, nanti bisa yang untuk mungkin yang ingin mencari cupang dan juga ingin pasang media kabel wifi, sosial media itu unlimited ya? Unlimited, Mas. Oh, unlimited, berarti pembayaran juga bulanan ya, dan juga terus TV kabel. Berapa channel, Mas? 190 channel, HBO, Popcorn, Cinema. Oke, okay, guys, itu 190 channel. Pokoknya lengkap lah, bisa hubungi nanti nomor Bang Malik ada di caption dan ada di bawah ini. Betul. Oke, Bang, terima kasih atas ininya. Oke, okay. Siap.